Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya doakan semoga Indonesia ini terbebas dari wabah corona. Semoga cepat selesai wabah ini. Tetap di rumah ya teman-teman. Kali ini saya mau menyemai kurma dengan mudah, sederhana, simple ya. Yang pertama, kita sediakan alatnya, perlengkapannya yang kita butuhkan. Yang pertama itu baskom yang terisi dengan air dingin, kemudian ini cup persegi panjang terisi dengan air hangat, pastinya kurma ya. Kemudian ini tepat untuk pemisahannya dari biji kurma dan daging kurmanya. Kemudian di sini ada cup kosong, nanti saya akan jelaskan ini fungsinya untuk apa. Kemudian di sana juga ada tisu. Oke, saksikan terus video ini ya. Pertama-tama biji kurmanya kita pisah ya dari dagingnya. Kemudian setelah selesai dipisah biji kurma ini, kita taruh di baskom ini ya yang terisi dengan air dingin. Setelah selesai kita pisah biji kurma dan daging kurma. Daging kurma kita ini dimakan ya. Ini sudah selesai dipisah daging dan bijinya. Daging bisa ditaruh di tempat yang aman, bisa untuk camilan ya. Kemudian biji kurma yang sudah kita taruh di baskom ini kita cuci bersih, sangat-sangat bersih ya. Kupas sampai kulit arinya ya benar-benar tidak ada kulit arinya, sampai benar-benar bersih. Kemudian setelah selesai biji kurma ini kita pindah ke cup persegi panjang ini yang berisi dengan air hangat, kita rendam. Thank you.
Setelah selesai, biji kurma kita rendam selama kurang lebih 15 menit ya. Nah, biji kurma ini kita sudah selesai rendam dengan air hangat selama 15 menit. Berikutnya, kita bisa menggunakan tisu atau kapas. Kalau saya menggunakan tisu yang ada ya. Tisu ini kita basahin. Nah, ini saya menggunakan air bersih lagi yang tadi airnya saya sudah buang. Saya isi lagi dengan air bersih menggunakan baskom. Nah, fungsi tisu ini untuk menjaga kelembapan dari ini ya, biji kurma. Kemudian setelah selesai, taruh di cup ini tisunya. Berikutnya kurma ini kita taruh di sini ya. Di cup ini yang sudah terisi dengan tisu yang sudah direndam dengan air. Kemudian cup ini kita tutup. Berhubung cup ini transparan, untuk mencegah kegagalan dari bibit kurma ini, kita bisa tutup dengan plastik hitam. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah selesai ditutup dengan plastik hitam, kita diamkan selama kurang lebih 20 hari.